Kakalantas TKP di Jalan Raya Trosobo sekira jam 04.30 waktu Indonesia Barat, tepatnya di depan gudang gaplek Taman Sidoarjo. Jadi untuk kronologi singkat, kendaraan truk B9973FXT berjalan dari arah barat ke timur. Tepat di jalan tersebut, pengemudi diduga mengantuk, tidak bisa menguasai kendaraan dengan baik, lalu menabrak tiang listrik sehingga truk terguling. Jadi untuk jenis laka tersebut adalah murni laka tunggal. Sementara untuk korban nihil hanya materi saja. Sementara untuk pengemudi atas nama Andi Budi Pradana, umur 29 tahun, alamat Balong Besuk Liwek Jombang. Sementara kita amankan, kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut.